Hey guys, kita coba cari aplikasi yang berbayar di Play Store, tapi kita bisa mendapatkannya dengan mudah tanpa harus kita membelinya. Kita coba lihat aplikasi apa ya. Coba kita lihat APG Pro. Wow, yang Pro-nya itu 155.000. Kalau yang biasanya sih gratis. Cuma kalau kita bisa dapat yang Pro, kenapa harus kita dapat yang biasa gitu? Coba ini sih, ini caranya. Kita coba masuk ke UC browser. Oh, di sini nih. Nih, coba masuk UC browser. Nah, kita klik di sini. APG Pro. Versi 4.4. Telusurin. Nah, ini kan banyak tuh kan. Kita coba yang paling atas saja. APK Mania. Nah, di mana nih? Coba kita lihat ke bawah terus. Tinggal kita coba download di sini. Download. Wow, begini. Nah, ini coba. Tunggu dulu sebentar. Coba lewatin. Download now. Nah, di sini ada unduh, perlu dapat unduh. Kita coba pilih unduh aja biar lebih cepat. Kita tinggal tunggu dulu proses pengunduhannya sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai baru kita buka, kita lihat. Oh, sip. Ini sudah bisa kita coba buka. Nah, dia file. Oh, media minta diekstrak, kita coba langsung ekstrak aja. Nah, oke. Dan nih, oh iya, ini sini udah ada. Nah, ini udah ada. Sip. Kita coba install ya. Berikutnya. Nah, pasang. Oh iya, bagi kalian HP-nya yang tidak bisa mengekstrak secara langsung, silahkan download Jet Arsip, banyak di Play Store. Kita tunggu dulu pemasangan paketnya. Kita klik selesai aja dulu. Coba kembali terus. Udah, tekan home aja biar cepat. Tuh udah ada kan? Kita coba cari aplikasinya. Dia berada di mana ya? Nah, ini dia. Coba kita lihat buka. Cet. Lanjutkan. Pindahin sekarang. Oke. Kembali. Sekarang coba kita lihat di Play Store aplikasi tersebut. Nah, Play Store. AVG Antivirus Pro. Tuh, terpasang kan yang Pro, sedangkan tadi berbayar. Nah, buat
agan-agan semua, silakan untuk mencobanya.